Jangka sorong adalah alat pengukur presisi yang terdiri dari batang utama dan rahang penjepit. Jangka sorong sering digunakan dalam industri manufaktur, teknik mesin, dan perhiasan. Alat ini digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan akurasi yang tinggi, seperti ketebalan, jari-jari dalam, jari-jari luar, dan kedalaman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Di sini, saya beralih untuk menjelaskan fungsi dari pengukuran alat ukur jangka sorong. Pertama-tama, kita mulai dari rahang luar. Rahang luar, fungsinya itu untuk mengukur alat yang bagian luarnya. Nah, contohnya seperti ini. Baik, yang berikut tombol kunci jangka sorong. Tombol kunci jangka sorong ini berfungsi untuk mengunci jangka sorong saat kita mendapatkan ukuran yang pas, sehingga jangka sorong tidak bergerak dan dapat membaca hasil secara stabil ya. Baik, yang berikut rahang atas. Rahang atas pada jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Contohnya seperti ini. Dan kita kalau sudah masuki rahang atasnya untuk mengukur ketebalan dalamnya, jangan lupa juga kita mengunci tombolnya supaya dia tidak tergeser. Baik, yang berikut tangkai ukur di bagian bawah jangka sorong berfungsinya untuk mengukur kedalaman, misalnya ke dalam tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi. Sekarang skala utama berfungsinya untuk memberikan nilai pengukuran bentuk sentimeter. Dan alat jangka sorong ini memiliki skala nonius, fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Hai, di sini kita akan membaca vernacaliper atau jangka sorong dengan menggunakan satuan inci. Ini dia tingkat kelitiannya, ada 1/1 28 inci. Oke, selanjutnya kita akan menghitung diameter luar benda gunakan vernacaliper. Yang pertama, kita longgarkan dulu pengunci pada jangka sorong. Selanjutnya, kita apit benda ke bagian rahang bawah jangka sorong. Setelah diapit, kita kunci benda agar benda tidak bergeser. Setelah kita kunci, lalu kita lepaskan benda tersebut, dan selanjutnya kita akan menghitung skala utama. Skala utama itu terdiri dari garis-garis yang berada di bagian sini. Selanjutnya, kita akan menghitung garis-garis yang ada di skala utama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi, untuk skala utama terdiri dari 12 garis. Setelah menghitung skala utama, selanjutnya kita akan menghitung skala nonius. Skala nonius itu berada di sini, yaitu skala utama yang sejajar dengan skala nonius. Jadi, yang sejajar itu ada berada di angka 8. Jadi, skala noniusnya adalah 8. Setelah mendapat hasil, skala nonius berada di angka 8,
dan skala utama berada di angka 12. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam perhitungan. Setelah mendapat nilai dari skala utama dan skala nonius, kita akan langsung saja memasukkan nilai. Untuk skala utama tadi adalah 12 dan skala nonius ada 8. 12 dibagi dengan, karena 1 inci tadi terdiri dari 16 garis, jadi kita tulis 12 dibagi dengan 16. Dan 8 dibagi dengan 128 karena tingkat ketelitian incinya adalah 128. Selanjutnya kita tambah. Sebelumnya kita samakan dulu penyebutnya menjadi 128 dan 128. Selanjutnya 128 dibagi dengan 16 adalah 8 dan dikali 12 adalah 96. Dan 8 turun hasilnya menjadi 96 tambah 8 sama dengan 104 dan penyebutnya sama menjadi per 128. Kita bisa sederhanakan kembali menjadi 13 per 16. Dan kita bisa jadikan lagi menjadi bentuk desimal menjadi 0,8125. Selanjutnya kita akan membaca sekaligus menghitung vertikal liper atau jangka sorong dengan satuan milimeter. Terus kita lihat skala nonius yang bawah itu yang milimeter, nolnya di garis yang mana? Nah, sama yang di garis yang lurus. Sini kita lihat ya, skala utamanya itu berarti yang sejajar dengan nol. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ini 19,00 mm. Selanjutnya sekarang kita cari skala nonius-nya. Kita lihat yang paling lurus, garis yang paling lurus itu berada di garis pertama. Jadi kita tulis skala nonius-nya 1 × 0,05 karena tingkat ketelitian jangka sorong ini 0,05. Jadi tetap 0,05. Jadi kita hitung, ditotalkan skala utama dengan skala nonius menjadi skala total. Jadi hasilnya 19,05 mm. Gampang kan?